Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo semuanya. Para fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka, sekaligus para penggemar sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada, semoga kalian semua baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama channel kesayangan kalian, channel yang akan selalu memberikan berita terbaru, terupdate dan terpopuler seputar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Oke guys, kali ini Mimin ada kabar terbaru. Amanda Manopo terharu kedatangan pria ini. Nama Arya Saloka terseret akui pernah tidur bareng. Berikut ini momen menarik di acara ulang tahun Amanda Manopo lawan main Arya Saloka. Amanda Manopo terlihat kaget saat kedatangan tamu ini, namun bukan Arya Saloka. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar kalian semua tidak tertinggal info selanjutnya dari channel ini. Seperti diketahui, Amanda Manopo rekan kerja Arya Saloka baru saja berulang tahun yang ke-23 pada Selasa 6 Desember 2022 kemarin. Lawan main Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta RCTI tersebut berulang kali mendapatkan kejutan ulang tahun. Kejutan-kejutan untuk Amanda Manopo, si pemeran Andin, berdatangan dari beberapa kerabat dekat, bahkan teman satu kerjaan. Amanda Manopo pun dibuat syok atas kedatangan tamu sesosok bayi laki-laki, yaitu Askara kecil anaknya bersama Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Ya, Askara kecil pernah memerankan tokoh anak fiktif Andin dan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta saat masih bayi. Seiring berjalannya waktu, Askara kecil digantikan oleh Askara baru yang lebih besar. Kejutan Askara kecil membuat Amanda Manopo yang sedang beristirahat di kamar terkejut. Hal tersebut diketahui postingan Instagram fanbase sinetron Ikatan Cinta. Terlihat Amanda Manopo keluar dari kamar, ia kemudian berteriak kala melihat Askara kecil datang. Askara kecil digendong oleh seorang wanita dan salah satu wanita lainnya membawa kue ulang tahun yang sudah dihiasi dengan lilin menyala. Senang mendapatkan kejutan dari Askara kecil, Amanda Manopo kemudian mengapresiasinya dengan mengucapkan terima kasih. Tak hanya itu, Amanda kemudian menggendong sang bayi yang kini sudah berusia 10 bulan. Dan bagaimana kabar kalian? Silakan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Akhir kata Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.